Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hana Yohana di sini. Maaf ya teman-teman, lama tidak bikin konten karena gak ada waktu, gak sempat juga. Karena kan saya kerja ikut orang, jadi ini waktunya untuk apa ya, untuk aku sendiri itu kan terbatas ya teman-teman. Jadinya, dan untuk setiap harinya kan aku fokus juga untuk submit ya teman-teman. Jadi kadang asik submit itu tahu-tahu waktunya udah habis kayak gitu aja. Dan juga kan kerjanya juga non-stop ya teman-teman, jadinya bikin kontennya sampai terbengkalai, wis terbengkalai bahasanya itu loh ya. Dan untuk saat ini aku kemarin tuh aku sempat-sempatkan bikin konten ini karena ya udah terlalu lama juga, dan mumpung juga penjualanku itu di Shutterstock kan belum terlalu banyak banget gitu ya teman-teman. Jadinya aku sempat-sempatkan untuk sharing-sharing. Dan ini tadi aja udah selesai submit juga. Jadi aku sempatkan dulu bikin video sebelum majikan saya juga belum bangun ya teman-teman. Jadi aku sempatkan dulu. Dan untuk kali ini aku mau sharing penjualanku di bulan Januari. Padahal ini udah Maret ya teman-teman, gak apa-apa ya, di bulan Januari. Dan aku kali ini mau sharingnya foto yang laku, mau aku lengkapi dengan deskripsinya sekalian. Itu deskripsi foto-fotoku yang aku buat sendiri ya teman-teman. Jadi kalau nanti kata-katanya tidak begitu bagus, apa tahu gimana kan ya, maklum aku kan nggak bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi saya mengandalkan Google Translate. Jadi tapi ya alhamdulillahnya ada selalu ada yang download lah gitu setiap bulannya, walaupun ya cuma sedikit-sedikit, tapi yang penting ada gitu kan, buat semangat aku sendiri ya teman-teman. Dan aku sekarang udah mencoba jualan di beberapa agensi, jadinya ya agak repot, kadang yang lain belum sempat submit gitu kan, tapi kan ya harus kerja kan kayak gitu, jadinya ya gimana lagi, yang penting tetap submit konsisten. Kalau di Shutterstock aku konsisten tiap hari aku usahakan submit, kalau yang lain itu sesempatku, seada waktunya kayak gitu teman-teman. Nah untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa menambah ide, bisa menambah semangat teman-teman buat buat jualan di Mikrostock. Apalagi yang masih pemula, aku sendiri juga masih pemula, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing-sharing kayak gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi, saya di sini bukan untuk pamer, tapi cuma sharing. Dan mumpung masih mumpung sempat gitu juga ya teman-teman, karena ya tahu sendiri saya cuma ikut orang, jadinya waktunya terbatas untuk waktu pribadi saya kayak gitu ya teman, harap dimaklumi ya teman-teman. Nah tidak perlu banyak cincong lagi, tidak perlu banyak kata-kata lagi, kita segera ke videonya. Oke teman-teman, ini videonya.